Zaman untuk agenda awal ini. Silakan Suhaimi. Ya, Syot, ada dua topik yang akan kita bincangkan pada malam ini. Kita akan berbincang tentang pendekatan yang efektif yang bersesuaian dengan keperluan semasa untuk membetulkan persepsi dunia tentang Islam. Itu topik pertama. Dan selepas itu, kita akan berbincang kerana sebenarnya telah pun wujudnya perubahan dalam pasaran pekerjaan. Kita sekarang ini menuju negara berpendapatan tinggi. Semuanya akan kita bincangkan selepas ini. Ya, persidangan antarabangsa Islam dalam masyarakat Malaysia, anjuran Jabatan Sejarah Fakulti Sains dan Sastra Sosial, Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melaya bermula hari ini di Universiti Melaya, dan hari ini sempena dengan persidangan ini kita akan berbincang tentang bagaimana membetulkan persepsi dunia tentang Islam dan pendekatannya efektif yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Kerana sebelum ini juga Perdana Menteri telah berkali-kali mengatakan perlunya kepada pendekatan yang efektif mengatasi Islamofobia, dan ini yang kita nak bincangkan pada hari ini dengan tetamu-tetamu kita. Saya perkenalkan bersama saya Profesor Mahdiah Shahrudin Badrudin, beliau adalah pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknik Jemara. Selamat datang, Prof. Ya. Dan saya membaca blognya. Selamat datang. Saudara Zainul Abidin, beliau ialah Presiden Penaja Perikatan Blogger Muslim. Selamat datang. Ya, akhirnya dapat berjumpa orangnya. Ya. Saya nak berjumpa, bermula dengan Prof dulu. Bro, bila kita cakap tentang pendekatan yang bersesuaian, ya, kerana agak kompleks, kerana dunia ini, kalau satu masa dahulu kita cakap, macam kalau katakanlah di Malaysia, kita mula dengan satu stesen televisyen, ya, kemudian ada banyak stesen televisyen, kemudian bertambah banyak stesen televisyen, dan apabila banyak tu lagi orang kata banyak niche, dan ada setiap tu kumpulan itu mempunyai keperluan yang berbeza. Jadi bagaimana untuk mendekati orang kata masyarakat global yang mempunyai pemikiran yang berbeza dan juga experience yang berbeza apabila bercakap tentang orang kata dulu pada satu ketika keluar orang kata terma Clash of Civilization dan sebagainya. Jadi bagaimana cara untuk bermula berfikir untuk mendekati mereka supaya memahami Islam itu bukan sebagaimana persepsi mereka? Dia begini ya, apa, yeah, kalau kita lihat Islam dalam konteks Malaysia ni, yeah, ya, agak unik ya, mm-hmm, berbanding dengan di negara-negara Islam yang lain. Mm-hmm. Contohnya macam Timur Tengah, macam di kawasan China, di kawasan, yeah, Indo-Pak, di kawasan Afrika. Jadi Malaysia ni unik ya, satu tamadun Islam yang bergerak atas kapasiti masyarakatnya. Mm-hmm. Antara keunikannya adalah sudah tentu kedudukan masyarakat majemuknya, kemudiannya pembangunan ekonomi, mm-hmm, yang pesat, ditambah dengan pelbagai isu-isu lain yang timbul dalam konteks negara kita. Mm-hmm. Jadi keunikan itulah yang menyebabkan cara dan pendekatan kita itu kena berbeza. Mm. Pendekatan kita berhadapan dengan media-media baru sebagai contohnya. Mm-hmm. Kalau kita lihat dalam konteks seperti mana yang saya sebutkan tadi soal kepelbagaian media, yeah, itu. Yeah. Apa yang berlaku dalam konteks Malaysia ni agak kadang menarik, bukan saja menarik di kalangan masyarakat, yeah, Islam tetapi juga di dalam kalangan masyarakat di barat. Saya sebagai contohnya, yeah, ya, saya sebagai seorang penganalisis politik, yeah, saya menerima panggilan telefon daripada EFP, okay, tiba-tiba dia bertanya kepada saya tentang program imam muda, okay, yeah. Jadi saya kata, what's wrong with the program imam muda? Mm-hmm. Bermakna apa yang berlaku dalam konteks negara kita diperhatikan oleh negara, mm-hmm, negara-negara luar. Mereka memikirkan bahawa program imam muda itu yang menarik minat masyarakat di Malaysia itu, mm-hmm, menyebabkan semacam Malaysia sudah kembali kepada fundamentalism, mm-hmm, gitu. Yeah. Mungkin, yeah, mungkin dia akan mengarah ke situ, mm-hmm, yang macam disebutkan oleh saudara, mm-hmm, Suhaimi tadi, yeah, soal Islamofobia, yeah, itu, yeah, timbul. Saya kata, what's wrong with that? Mm-hmm. Apa dia, kita menggunakan kesempatan atas minat masyarakat kepada, mm-hmm, Islam, dan kemudian kita ketengahkan supaya wujud pendakwah-pendakwah, mm-hmm, baru. Mm-hmm. Jadi ini media memainkan peranan, yeah, maknanya kita tidak berada dalam kategori apa dia yang biasa, tetapi kita harus melangkah ke cara yang lain. Saya, ya, suka apa yang Prof cakap tu. Ini juga soalan kepada saudara Zainul. Bila kita cakap tentang Islamofobia, persepsi seseorang itu tentang Islam kalau kita berada di luar negara, kerana
saya pernah ke luar negara dan saya juga belajar di luar negara. Bila orang tu kata, no, I don't need pork. Oh, you're a Muslim, yeah. But you don't look like a mullah. jadi maknanya, dia ada satu persepsi tu. Kalau Islam tu, dia harus berpakaian sedemikian dan harus kelihatan sedemikian. Dia kata, no, you look very modern to me. I kata, what is modern? Modern is very subjective dan sebagainya. Jadi, bila kita berdepan dengan persepsi yang sedemikian, ya, dan bagaimana harus kita, orang kata, memberikan message ataupun memberikan pandangan kepada mereka agar mereka melihat ataupun mengubah persepsi itu. Jadi bagaimana cara nak mula? Kerana dia agak kompleks cara itu. Jadi mulanya sekiranya kita berhadapan, apakah cara, mungkin dari segi tulisan ataupun pengisian, kerana apabila saya ke internet, bila saya Google engaging non-Muslims, bila saya gunakan perkataan itu, tak ada engaging non-Muslim, tapi how the West should engage the Muslim sebaliknya, ya? Jadi bagaimana itu, Saudara Zainal? Macam pendapat saya lah. Ya. Yeah. Daripada pengalaman saya berhadapan dengan isu Islamofobia, yeah, ni, yeah. Kalau kita tengok tahun 1990, Karpal Singh, peguam yang mana kontroversial ni, yang di AP punya chairman, dia pernah mengeluarkan satu kenyataan. You have to cross my dead body if you want to set up an Islamic state. Tahun 1990, saya ada di market Batu Lancang tu. So I waited for the right moment to address him. 9 years later. 9 tahun kemudiannya saya dapat peluang di Forum Keadilan dan saya mencabar Karpal Singh tentang statement itu. Sebab apa benda yang dia takut sangat tentang Islam? Dia membesar di Malaysia ni, adakah Islam ni menekan orang-orang yang bukan Islam di dalam Malaysia? Jadi saya bila cabar balik, semua orang pun turut teriak, tarik balik, dan kemudiannya dia beritahu, saya terima apa tu pendapat saudara, saya memang minta maaf, dia cakap. Adakah itu kerana tidak ada orang kata huraian pemikiran ataupun orang kata dialog yang dianjurkan oleh Islam itu yang mendekati hati mereka bukan Islam untuk sama-sama memahami? Adakah itu sebabnya, ataupun mereka mencari-cari tapi mereka tidak menjumpa jawapan kerana kita tidak proaktif? Saya setuju. Yeah. Sebab bagi pendapat saya, kita sebagai orang Islam, yang kita yang tahu tentang hukum hakam Islam yang sebenarnya, kita harus menerangkan kepada orang yang bukan Islam di dalam Malaysia ni, bahawa Islam ni tidaklah memaksa sesiapa untuk masuk dalam Islam. Tapi mereka menyamaratakan pahaman kita ni sebagai orang Muslim. Dia fikir orang Islam ni, terutamanya orang Melayu, dipaksa untuk berada di dalam Islam. Dia tak faham konsep Islam tu. Jadi mungkin caranya, Prof, di sini, kerana saya masa saya buat kajian tentang ini, ada yang mengatakan masalah selalunya dibuat ialah digunakan ungkapan Kristian, dia kata, because we are preaching to the choir. Maknanya kita selalu membuatkan apa kursus ke apa seminar ke tentang agama, orang kata, untuk memberikan keterangan tentang Islam tu kepada orang yang tak memerlukan ilmu itu kerana mereka dah tahu. Tetapi kalau kita perlu memberikan informasi itu kepada kumpulan yang mungkin, kalau saya gunakan perkataan jahil, tak tahu, bukan salah dia, mungkin kita tidak tahu cara pendekatan yang lebih kreatif yang bersesuaian dengan masa. Jadi kerana itulah apa dia memikirkan isu-isu yang pelbagai. Kita nak cuba menarik minat lagi orang terhadap Islam ni dalam konteks Malaysia. Contohnya baru-baru ini Datuk Seri Najib menyebut soal wasatiyah pertengahan. Jadi itulah yang penting dalam konteks Malaysia ni. Uniknya Malaysia ni, Islam kita Islam pertengahan. Maknanya kita melihat sesuatu dalam konteks pertengahan. Kesederhanaan, tolerance, itu merupakan antara ukapan-ukapan yang penting dalam konteks Islam dalam konteks Malaysia. Jadi apa dia, untuk itulah saya kira macam persidangan antarabangsa Islam dalam masyarakat Malaysia, anjuran Indonesia Melaya itu. Saya sendiri merupakan anggota pada salah seorang jawatan kuasa. Jadi saya melihat kalau boleh kita memberikan minat yang lebih itu kepada Islam semula, dengan memperbaikkan isu-isu perbincangan, isu politiknya, isu ekonomi, isu dakwah kepada non-Muslimnya, isu pendekatan dakwah, isu media dan sebagainya. Jadi itu semua cuba diadres dalam persidangan itu supaya timbul minat kembali di kalangan ahli akademik dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat. Jadi kita gunakan kesempatan itu untuk mencari kaedah yang sesuai, bagaimana caranya kita berhadapan dengan masyarakat dalam konteks Malaysia ini. Jadi itulah, kerana itulah kita cuba untuk menjelaskan kepada masyarakat pendekatan-pendekatan baru yang sesuai, bagaimana kita boleh mengolah
dakwah itu dalam konteks dunia global sekarang ni. Adakah kerana kita tidak orang kata mengambil pandangan dari mereka yang di luar kumpulan kita untuk berkomunikasi, ataupun kita tidak ada media strategisnya ataupun mereka yang pakar dalam bidang komunikasi? Kerana baru-baru ni saya ada menjemput di studio seorang pelajar jurusan undang-undang, anak Cina di sini, dan dia belajar tentang apa syariah law dan sebagainya. Dia kata pada mulanya saya walaupun duduk di Malaysia berkawan dengan budak-budak Melayu, budak-budak Islam, saya tak faham. Dia katakan saya tengok orang-orang Melayu, orang Islam ni suka menyeksa diri dia puasa sebab dia tak makan. Bila dia tak makan itu seksaan, makan itu adalah nikmat, dia kata. Dan kemudian dia kata kena sembahyang 5 waktu, susah nak berhenti-henti dan sebagainya. Dia kata tapi bila saya belajar apa undang-undang syariah dan sebagainya, oh baru saya faham kenapa. Jadi saya, dia kata ada apresiasinya. Itu dia kerana dia belajar. Maknanya dia terpaksa mengikuti kursus itu. Sekiranya mereka tak belajar, mengapakah orang kata adakah kita tidak menggunakan kepakaran mereka yang di luar daripada kumpulan-kumpulan yang kita selalu berhubung ni untuk mendapat idea baru? Orang kata kalau kita nak bercakap kepada orang Amerika contohnya, yang selalu lihat orang Islam itu sebagai teroris dan sebagainya, adakah kita sudah cukup hebat ataupun mengapa kita tidak mengambil kepandaian dari dalam itu supaya kita gunakan ilmu mereka untuk orang kata muatkan strategi media kita, Saudara Zainal? Bagi saya, menurut pandangan saya lah, Malaysia ada ramai orang-orang yang terpelajar di dalam bidang agama, tetapi kepandaian mereka ini selalunya tersimpan di dalam diri. Dia jarang yang nak share information tentang Islam dengan orang-orang yang bukan Islam ni. Kalau kita tengok macam di Pulau Pinang, sebagai contoh, saya dengan rakan-rakan saya menubuhkan Islamic Propagation Center di Masjid Kapitan Keling, Tuan Haji Kamarudin Abdullah dan Tuan Haji Yasin. Jadi kami setiap hari kami menerima begitu banyak pelancong daripada luar yang datang. Tapi konsep pemikiran orang Islam zaman dahulu ya, time 1980-an ni, bila mana pelancong tu masuk saja dia halau. Dia halau pelancong ni daripada masuk. Dia kata haram, tak boleh masuk. Padahal pelancong ni semua umat manusia kan. Siapa yang ciptakan dia? Allah Subhanahu Wa Taala yang sama menciptakan kita. So Islam ni Allah dah bagi standing order di dalam surah An-Nahl ayat 125. Ya, Allah kata jemputlah ataupun panggillah, serulah mereka ini ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan bijaksana, dan berunding dengan mereka dengan sebaik mungkin. Itu yang kami buat di masjid. Tapi bukan kita ajak masuk dalam ruang solat utama. Kat luar masjid tu ada koridor. Kami duduk bagi pakaian yang menutup aurat. Sebagai peketua host, kita kena jaga aurat mereka ni sebab dia tak tahu yang mana satu aurat. Sekarang ni kebanyakan orang Islam sendiri pun bukan dia tutup aurat, dia balut aurat. So benda ni adalah satu apa kata tanda-tanda akhir zaman, di mana manusia ni kita mengaku kita Islam tetapi kita buat seolah Islam tu eksklusif hanya untuk orang Melayu, orang yang sedemikian. Okey, tadi perkataan tu ditimbulkan oleh Saudara Zainal, eksklusif. Kita buat inklusif, macam mana caranya? Kalau inklusif, kerana itulah caranya untuk orang kata menerima pemikiran dan sebagainya. Kerana apabila saya ingat balik semasa saya jadi pelajar di Amerika Syarikat, saya bukanlah seorang yang sehebat Encik Zainal tak kan? Saya tengok Encik Zainal punya tulisan, tulisan hebat. Tapi waktu dapat apresiasi, dia kata, oh dia ni seorang Islam. Tapi tengok cara dia, jadi mereka memahami itu kerana kita keterbukaan itu tak? Di negara barat, orang lebih menghargai Islam sebenarnya. Ya, okey, itu kita bincang lepas ni. Kita saya terpaksa berhenti rehat dulu. Kita kembali, kita tengok inclusiveness. InsyaAllah. Ya? Lepas bersalin, hanya 3 bulan, berat badan saya menurun lebih 20 kg. Melansingkan badan amat mudah. Kini, saya dapat bentuk badan saya kembali. Kerana kejelitaan adalah anugerah setiap wanita. Hargainya, milikinya dan serahkannya. Kunjungilah Slim World untuk mencapai impian anda. Dunia keyakinan diri bermula di Slim World. Every Monday. What do Bill Gates, Simon Cowell, and Tony Fernandez have in common? Entrepreneur takes you on the personal journeys of successful Malaysian entrepreneurs as they reveal their traits and characteristics for success and share invaluable tips in doing business. They were ready to face the challenges and failures,
Are you? Find out if you have what it takes to be an entrepreneur every Monday, 9:30 p.m. only on Astro Awani. Kamis di Primawara. Del punya birthday kan Ahad ni. Apa kata kalau kita buat surprise? Hari istimewa buat Del. Apa kata kita set up Q dan Del tu untuk diadik? Teman lelaki Erin ada skandal. Erin, akak nampak Q dekat restoran dating, okay? Tapi tu. Hai, itu pun Tara faham kah? Rahsia terbongkar akhirnya. Akak tahulah yang Q dah tenang. Tudung Express Kamis hanya di Astro Prima. Isnin hingga Jumaat, Astro Awani membawakan Business Awani. Syarikat insurans MAA Takaful MAAT mensasarkan RM1 bilion bagi keseluruhan perolehannya menjelang 2015. Jumlah perdagangan Malaysia bagi 6 bulan pertama tahun ini menunjukkan peningkatan memberangsangkan berbanding tempoh sama tahun lepas. Kementerian Pertanian Palestin cuba sedaya upaya untuk membantu kaum wanita menyara keluarga dengan pengeluaran madu lebah. Isnin hingga Jumaat, 4 kali sehari di Astro Awani. Berita segenap dimensi. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita. Prof, inklusif. Ya, cara yang inklusif, kerana ramai orang berpendapat, saya rasa saya agak setuju dengan Saudara Zainul punya pandangan, di mana apa, kita ada ilmu itu semua, ya, ramai orang ada pengetahuan dan sebagainya. Mungkin kepakaran kita semasa berehat tadi, Saudara Zainul mengatakan kita kena pakai pandai berbahasa Inggeris supaya kita boleh cerita dengan orang. Kita kena pandai artikulasi, kena pandai menulis dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan kepakaran ini juga memerlukan, orang kata, ada investmentnya, kena ada pelaburannya, kena ada infrastrukturnya. Jadi apabila kita nak buat demikian, dalam bentuk apakah akhirnya strategi untuk orang kata membetulkan miss ataupun misconception, misperception dan sebagainya? Dia pergi kepada asas, ya. Maknanya asas setiap perkara itu ilmu, ilmu kena jelas. Saya bagi contoh tadi, saya bincang dengan Saudara Zainul tadi soal Islamisasi ilmu semakin lama semakin semakin menurun. Bila saya bandingkan dengan pergi ke Indonesia sebagai contohnya, maknanya mereka bercakap semula soal Islamisasi ilmu. Dakwah ni bukannya khusus untuk ustaz-ustaz, dakwah ni berkembang kerana ada semua terlibat dalamnya, semua kelompok masyarakat terlibat dalamnya. Dia bukan urusan pemerintah, dia bukan urusan masyarakat, apa dia, NGO, gerakan Islam, jemaah abdi dan sebagainya, bukan bukan itu saja. Dia hak, maknanya inclusiveness tu kena ada. Semua orang kena terlibat. Saya bagi misalannya, engineer, kalau dia boleh bercakap pasal Islam, masya-Allah, orang akan appreciate dia dalam lapangan, dalam bidang dia. Kalau misal kata seorang ahli sains, dia bercakap soal Islam, orang akan melihat dia. Jadi dia, mungkin dia bukan ustaz, tetapi dia boleh memberikan suatu penjelasan yang berkait rapat dengan soal sains. Kalau dia ahli sejarah, misalnya kata dia kaitkan dengan Al-Quran dan sebagainya, jadi dia mendalami ilmu itu dengan mendalam. Jadi pasal itu yang saya lihat, maknanya peranan itu harus dimainkan oleh semua pihak. Semua pihak dengan bidang keilmuan dan professionalism masing-masing. Atau kadang-kadang orang ingat kalau hendak buat, orang kata, engagement itu, orang tu perlu ada sarjana dan sebagainya. Saya bagi contoh, semasa saya belajar di Amerika, ramai budak-budak Malaysia, mereka ni ialah yang hantar pun, kerajaan hantar budak-budak yang pandai-pandai. Jadi selalunya mereka akan, orang kata, bila tiba keputusan tu, keputusan mereka bagus. Jadi ramai orang pendapat, siapa yang top scorer tu, siapa yang dapat marketing, ini budak Malaysia, Malaysian, and you happen to be a Muslim, ini bagus, and you're Muslim, and you happen to be a Muslim, you happen to be a Muslim. Jadi apabila itu berlaku, maknanya dia kata, orang pernah bercakap, there must be something right about your religion. Maknanya tanpa orang tu berasa dia terpaksa mengetahui hukum fiqh dan sebagainya, tak? Jadi apabila dia menunjukkan contoh yang baik itu, dia dikaitkan dengan kebaikan agama itu. Jadi kalaulah kita nak menghasilkan orang yang sehebat itu, jadi mungkin perlukan strategi yang saya rasa kena ada strateginya, kena ada plan dan sebagainya. Mungkin Saudara Zainul boleh bantu. Dan saya selalu baca tulisan saudara ni. Macam pendapat saya lah. Setiap orang, tak kira apa jawatan kita. Kalau sekiranya macam prof kan. Prof ada peranan. Dia boleh menasihati murid-murid dia, students dia, mahasiswa dia. So begitu juga dengan kalau guru pada students di sekolah dan doktor pada nurses dia, dan juga Islam ni dapat diaplikasikan di dalam semua bidang.
Sebab Islam ni adalah satu-satunya agama yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada agama lain. Nah, jadi setiap orang boleh mainkan peranan. Setiap orang, walaupun kata reporter, maka reporter pun ada dia punya apa tertib dia sebagai seorang Muslim. Adab sopan santun tu semua ada. Kita hidup di tanah Melayu. Orang-orang Islam di tanah Melayu ni kebanyakannya orang Melayu. Jadi orang Melayu ni kena pegang balik pada adat resam dia yang berteraskan ajaran agama Islam. InsyaAllah kita boleh main peranan. Bagi saya sebagai seorang blogger, saya gunakan blog untuk mengajar dan membetulkan misconception. There are a lot of people who misconcluding things about Islam. They come to a stage where they think that, oh, kalau Islam tu macam Suhaimi kata kena teroris. Kalau janggut macam ni okey lagi. Kalau janggut panjang lagi ni sah teroris. So we have got to correct that. So it doesn't mean that just because we speak in English we are not Muslim enough. Hello. Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan kita. Bahasa-bahasa ni semua kurnia daripada Allah. Gunakan kebolehan berbahasa untuk menyampaikan yang benar. Dan saya minta pada bloggers-bloggers di luar sana tu, kalau sekiranya menulis, hendaklah berasaskan fakta. Jangan memfitnah sesiapa. Sebelum kita tulis, kita kena fikir. Macam saya pernah cakap di RTM dahulu, bahawasanya setiap patah yang kita sebut, setiap patah yang kita publish, semua masuk akaun kita. Sama ada akaun sebelah kanan atau kiri. Ya, Saudara Zainul menggunakan kepakaran dalam bidang penulisan. Satu. Dan bila kita cakap tentang engaging ataupun membuatkan orang dapat memahami kita, kita memerlukan ilmu-ilmu baru. Jadi bagaimana caranya untuk menentukan kita mengumpul kekuatan dalam setiap aspek ilmu baru, teknologi dan juga orang sekarang kata semua mobile teknologi dan sebagainya. Kalau saya tengok iPhone 4, dia punya apps untuk Quran saja banyak tentang agama. Semua ada. Ini satu yang bagus, tetapi sejauh manakah kita sebenarnya menggunakan ini untuk kefahaman sejagat? Sejauh mana kekhebatan kita untuk menguasai semua ini tetapi kita gunakannya untuk tujuan yang benar baik? Hardware memang banyak software. Kita nak ngisi dalam apa kita nak isi, soal-soal pendekatan kita, dakwah, cara kita. Jadi ini yang kita kena dedahkan kembali, timbulkan balik semangat tu. Daripada kita bincangkan isu-isu remeh banyak. Sekarang ni banyak isu politik kita ni. Banyak isu-isu Islam, politik yang membincangkan isu-isu tidak dibincangkan soal pendekatan, soal uniknya Malaysia, soal baiknya Malaysia, soal peranan Malaysia dalam peringkat antarabangsa itu perlu dikembangkan. Jadi kita kena seriously bercakap soal itu, berbanding dengan cuma membincangkan beberapa isu-isu yang rasanya nanti cuma timbul polemik dan perdebatan. Jadi saya kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi, soal Islamization of knowledge itu perlu dikembangkan lagi. Contohnya macam saya bidang sains politik, kan, sejauh mana orang-orang yang terlibat dalam bidang sains politik ini betul-betul memahami ilmu itu, kan, engineer ataupun sebagainya, bagaimana mereka betul-betul mendalami. Jadi yang ini kalau dia berupaya menjadi kelompok profesional, dan kelompok profesional dia itu adalah profesional yang Muslim, jadi dia akan menjadi contoh khudwah hasanah, kan, soal Rasulullah itu menjadi khudwah hasanah, menjadi contoh terbaik, menjadi contoh baik. Jadi kalau boleh, kita dalam konteks Malaysia ini, rakyat itu menjadi contoh terbaik yang menggambarkan kepribadian Islam seorang Muslim. Seorang Muslim, kalau dia penulis blogger ke, ataupun dia ahli politik, dia menunjukkan contoh. Jadi orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Itu bukan kerana soal apa yang kita kata, tetapi apa yang kita lakukan. Jadi ini beberapa konsep-konsep yang rasanya baik kita ketengahkan semula. Konsep seperti yang saya sebutkan tadi, soal wasatiyah, soal pertengahan, ambil jalan tengah, jangan terlalu ekstrim, jangan sebagainya. Jadi benda ini adalah bergantung kepada perbuatan dan tingkah laku kita. Tapi perlu juga konsep pemasaran masuk juga ke dalam apa juga yang kita nak buat itu, kerana ada masanya isu itu terlalu kompleks pada pandangan mereka yang tidak memahami agama itu. Jadi bagaimana agaknya caranya dalam setiap profession supaya dapat orang itu memahami konsep itu, orang kata kita buat isu-isu kompleks itu simple, senang untuk difahami. Itu perlu orang kata pendekatan ilmiah juga untuk memahami itu juga. Saya amat setuju dengan kata-kata Suhaimi. Sebab kalau kita ni, kalau kita fikir balik, Islam ni adalah mudah. Kepercayaan Islam adalah mudah.
katakanlah bahawa Allah itu satu dan Muhammad adalah rasul terakhir. Itu saja. Jangan kita merumitkan sangat. Bila kita start merumitkan Islam ni, maka orang yang nak masuk Islam, orang yang nak jinak dengan Islam, dia takut. Sebab kita merumitkan keadaan. You make it so hard for them, so complex. Keep it short and simple, as you said, marketing. I totally like that. Pasarkan Islam dengan cara yang mudah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan penuh bijaksana. Maknanya akhirnya kita dalam apa pun kita buat, kita kena membuat pekerjaan kita tu dengan sebaik-baiknya. Dan itulah dia contoh Islam yang baik. Kesedaran. Betul kan? Ya, baiklah. Macam Prof kata tadi kan, if you are an engineer, be a good Muslim engineer. An engineer who, sebab engineer kalau kita tahu, dia terlibat dengan badang, apa ni, bidang-bidang yang construction ke apa. Kalau jadi kontraktor, jadi kontraktor yang Muslim. Jadi dia tak akan short change. Dia tak akan short change daripada segi bahan binaan. Kalau kita tengok sekarang di KL, kebanyakan jalan-jalan macam mana. Kontraktor yang kebanyakan yang buat tu kerja, dia short change kerajaan tu, dia letak simennya kurang, pasirnya lebih. Jadi kalau kita telangga tebing sikit, habis semua berderai. Itulah, kena ada kesedaran tu. Baik, terima kasih banyak Saudara Zainul kerana sudi bersama kami. Terima kasih banyak Prof. Saudara sentiasa sudi menerima jemputan kita. Kita bertiriat sebentar. Bila kita kembali nanti, kita nak cerita tentang sebenarnya dah ada tanda-tanda di pasaran. Sebab sedap lagi kita nak berbincang dengan mereka, pakar-pakar dari jobstreet.com, yang akan menceritakan telah ada tanda-tanda pekerjaan, apa, pasaran pekerjaan pun dah berubah kerana kita menuju ke negara berpendapatan tinggi. Semuanya kita akan bincang selepas ini. Kita lihat dulu.